Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dokter Galih dari Tim Galah Mar Solo. Di sini kami berada di Pantai Anyer, yaitu termasuk lokasi yang parah terjadinya tsunami. Di belakang kami terlihat lumayan dekat, yaitu Gunung Anak Krakatau. Bisa dilihat Gunung Anak Krakatau, dari info yang kita dapatkan masih setinggi 100 meter, sehingga masih banyak kemungkinan untuk terjadinya erupsi. Tapi harapan kami semua agar erupsi tidak terjadi lagi dan masyarakat di sekitar pantai menjadi aman dan bisa hidup layak seperti yang lain. Terima kasih laporan dari kami, dari Tim Hilal Amar Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.